Masjid Jamek, Kampung Baru yang menjadi tumpuan umat Islam di Air Hitam Pulau Pinang menunaikan ibadah, sudah berwajah baharu apabila pembinaan naik taraf masjid ini siap sepenuhnya pada 24 Mei lalu. Masjid yang berusia lebih 100 tahun ini merupakan antara masjid yang tertua di negeri ini. Sejarah awal masjid ini bermula dengan sebidang tanah yang diwakafkan oleh Datuk Seri Ali Mohamed Osman yang merupakan penduduk di kampung ini untuk dibangunkan sebagai sebuah masjid untuk kegunaan penduduk setempat. Menurut wakil keluarga pewakaf, Datuk Seri Ahmad Ismail, projek naik taraf yang bermula pada tahun lepas dengan kos RM2 juta itu adalah hasil bantuan orang perseorangan dan syarikat swasta dan kini ianya mampu memuatkan sehingga 1,000 orang jemaah dalam satu masa. Datuk Seri Ali, anak saudara saya, kebetulan memang ini kampung kami, berhajat untuk mewakafkan masjid ini atas nama ibu dan ayah dia. Dan kita bersyukurlah kerana daripada bermula lagi TYT, Tuan Yang Terutama Tun sendiri memberi sokongan yang kuat. Majlis Perasmian Masjid Jamek Kampung Baru disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Abdul Rahman Abbas sambil disaksikan oleh pimpinan tertinggi kerajaan negeri. Menurut Datuk Seri Ahmad, kerajaan negeri juga membantu dalam memberi kelulusan yang segera bagi membolehkan projek naik taraf masjid ini bermula. Dan ketika itu juga Yang Amat Berhormat Tuan Dim Guan Eng bersama dengan pimpinan kerajaan negeri juga membantu dalam kelulusan dan sebagainya. Itu dah masjid ini boleh kata antara yang paling cepat kelulusan dan pembinaan dibuat. Tambah beliau, Masjid Jamek Kampung Baru turut dilengkapi dengan kemudahan seperti Dewan Solat Utama, Dewan Kuliah, Dewan Serbaguna, Ruang Pejabat dan Dapur. Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad juga berharap agar jawatankuasa Kariah Masjid akan terus merangka program-program yang berfaedah sempena bulan Ramadan ini. Jadi saya berharap kepada jawatankuasa akan merangkakan program-program untuk mengimarahkan lagi masjid dengan pelbagai program-program pendidikan, majlis-majlis ilmu dan apa jugalah. Jadi bagi pihak keluarga kami, kami berharap masjid ini akan dapat diimarahkan seberapa banyak yang boleh. Laporan Rias Akmal bersama juru kamera Muhammad Amirul untuk Selamat Pagi Malaysia.